kita punya VIP cuma 1547 kan. Alhamdulillah. Yang kedua, yang saya tak boleh tahan sangat, saya stress actually. Saya dah tarik handbrake untuk 50cc bulan ni. 20 hari bulan macam tu saya dah tarik handbrake. Tapi kan, because produk terlalu bagus, repeat order masuk. Masuk-masuk, saya tak tahu nak buat. Saya dah sangat stress ibu. Saya punya CC bulan ni sampai semalam sudah terlebih, dah sampai 62cc. Dia dah tarik handbrake tapi dia masuk. Allahuakbar. Alhamdulillah, saya sangat syukur. Terima kasih. For next, saya nak fight Julai 100cc. Tolong semua doakan saya capai. Saya yakin saya boleh. InsyaAllah saya akan gandakan usaha untuk capai 100cc. Okay, terima kasih semua. Terima kasih. Assalamualaikum. So, Sifu rasa ia boleh terus bagi F2D level 2. Buat 75cc. Okay? Next month, 150cc. Okay? Okay, next. Siapa lagi? Kasih panas lagi. Ada? Tengok. Saya. Siapa? Helmia. Helmia, okay. Baik. Okay, assalamualaikum and a very good morning. Okay, seperti biasa, kita merasa bersyukur kerana dapat meneruskan kehidupan lah supaya kita dapat memberi banyak lagi manfaat pada orang lain, insyaAllah. Kemudian berita gembira yang saya nak share pagi ni, yang pertama, tiba-tiba kawan saya, kawan lama saya dari Kelantan telefon. Saya nak beritahu satu perkara. Bila kita start sharing dalam WhatsApp dan sebagainya, kita jangan cepat berputus asa. Sebab kadang-kadang kita hantar, orang tak respon pun. Tapi tiba-tiba satu hari tu, ada sahabat saya dari Kelantan ni call saya. Dia kata dia terbaca saya punya WhatsApp tentang RTC dan sebagainya. Jadi dia berminat. Jadi insyaAllah dia akan jadi VIP lah. Saya akan daftarkan dia secepat mungkin. Yang kedua, saya nak menyatakan rasa gembira juga dengan terlibatnya saya dengan apa ni Forever Living. Sebab saya dapati testimoni daripada produk Forever Living ni cepat. Kita boleh dapat testimoni dia cepat. Mungkin dalam tempoh ada yang 2-3 hari, ada yang seminggu, ada yang 2 minggu. Jadi maksudnya, walaupun saya baru join Forever Living, saya yang rasa gembira tu sebab testimoni dari klien saya sendiri saya dah dapat. Saya tak perlu guna testimoni daripada orang lain. Misalnya tentang sleep disc, tentang apa ni, masalah buah pinggang, masalah buasir. Saya dah dapat dah. Kemudian masalah apa ni, kesihatan secara kemudian lemah badan dan sebagainya. Jadi maknanya bel palsi misalnya ada satu kes. Jadi maknanya kita suka benda ni sebab apa? Kita gembira sebab memudahkan tugas kita atau memudahkan kita untuk share dengan orang lain. Sebab apa? Kita dah ada result tu. Result tu orang yang dekat dengan kita. Mungkin dekat dengan kawan-kawan kita juga. Orang yang mereka kenal. Jadi inilah satu kelebihan berada di Forever Living. Dan yang ketiga sebenarnya saya nak kata gini, bila saya terlibat dengan Forever Living ni pada awal tahun saya tak berapa ambil berat sangat tentang training dan sebagainya lah. Tapi kemudian ni tiba-tiba saya rasa macam saya ada sedikit masa, saya dapat saya start ikut semua training-training, sharing-sharing. Baru ni saya ikut sharing dari Bell. Jangan berkawan dengan cancer. Saya dapat banyak ilmu di situ. Dan saya rasa sebenarnya grup inilah khususnya grup Datuk ni. Maknanya you all dah buat satu kerja yang sangat baik lah pada saya. Maknanya Datuk tak tinggalkan ahli Datuk ni begitu saja. Tapi you always maknanya bantu kami untuk kami lebih berjaya insyaAllah. Jadi itulah beberapa perkara kebaikan dan kesyukuran yang dapat saya share pagi ni. Terima kasih Datuk. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Okay, bagus, very good sharing. Next, ada siapa lagi? Okay, Nasuha. Okay, assalamualaikum, good morning. Thank you Datuk bagi chance. Rasanya first time
pagi ni sebab rasa I nak sangat cakap dalam ni sebab I nak bagi tahu. Sorry sebab I selalu attend meeting dengan Datuk tapi last week tak sempat sebab busy kerja. Ini pun I lari masuk dalam kereta. 3 minggu ni I agak busy sangat dan busy dengan kerja, dengan I punya study apa semua. I had it macam tu dengan Forever, tapi order tetap ada macam biasa apa semua. I tak tahu nak start macam mana Datuk. 3 words to describe your feeling. 3 perkataan untuk describe you punya perasaan. Okay, first, I bersyukur sebab I punya family, I punya husband sebelum ni tak pernah pun support I. Tapi sekarang lebih kurang nak dekat setahun, diorang banyak support I untuk Business Forever ni. Mungkin diorang dah nampak apa yang I dapat, kelebihan kat dalam ni kan, untuk diorang sebab I share. Okay, second, sorry sangat sebab I tak tahu macam mana nak cakap. I banyak share dengan Kak Zaitun. So I ada masalah, I ada stress, I tak tahu macam mana I nak manage I punya life. I nak buat Forever tapi banyak benda yang menghalang. So bila sekarang ni yang PKP, I banyak join Datuk punya, yang mana Datuk buat I join, yang mana orang lain buat online class pun I join. Walaupun I just silent saja, tapi banyak bagi aura positif untuk I. So I bersyukur walaupun I dikelilingi aura negatif di luar, tapi I ada aura positif dalam Forever. Forever banyak bagi I benda yang positif untuk I. Dan I punya target, sekarang I supervisor, so I nak naik manager. So sebab sekarang dah setahun I di level supervisor, I nak sangat, I nak naik manager. Kalau boleh, I tak mau duduk dekat AM pun. So I minta Datuk dan yang rakan-rakan lain doakan supaya I cepat-cepat naik manager. Dan yang ketiga, untuk pagi ni I nak share, I dapat bantu seorang suri rumah yang dulu dia memang tak mau buat. I nak tolong dia sebab dia susah. Dia tak mau buat pun Forever ni. Tapi tak tahu macam mana, 2-3 hari ni dia cuma jual ubat gigi. Tiba-tiba dia tak jadi ahli lagi tau. Tapi I kata tak apa, I tolong dia. Macam mana pun jadi ahli and then kita try upgrade VIP. Dalam 3 hari ni, pagi ni ada orang nak jadi VIP under dia. So I cakap you kena cepat-cepat VIP. Dia suri rumah dan dia memang ada masalah kewangan. So hari ni dia kata okay, dia nak jadi VIP. Saya rasa bersyukur sangat bila dapat tolong orang yang perlukan duit dan dia pun tak sihat. So yang tu je I nak share. So terima kasih Datuk bagi I peluang untuk share perasaan syukur I. Okay. Ini adalah satu langkah yang amat baik untuk bermula. Okay. So kita mesti kena tahu dekat luar memang negatif banyak. Itu sebab kita kena cari satu environment, satu tempat yang boleh bagi kita positif aura. Because untuk negatif, satu negatif kita perlu 4 positif untuk cover. Itu sebab kalau boleh jauhkan dari semua yang negatif. So sentiasa ingat apa Sipu pesan dalam rules 1-3. You kena jadi satu benih yang sehat. Forever adalah satu tanah yang subur. Tapi kalau kita benih kita sendiri tak sehat, memang susah kita nak besar dalam, walaupun kita ada tanah yang subur. Okay, so ingat ini pesan. Rule 1-3. Okay, Tania. Okay, so I nampak tadi Kak Laila ke Leila, mau share dulu. Okay, Leila. Kak Leila. You kena buka mic. Mic tak buka, tak dengar. Sudah boleh dengar? Okay, boleh. Okay. So, okay, Assalamualaikum and good morning to everyone here. Okay, so Kak Leila semangat sikit pagi ni. Okay, pertama Kak Leila nak bersyukur.
sebenarnya Kak Lela dah 5 hari Kak Lela ada masalah punya slip disk yang lama so Kak Lela ada buat pergerakan, so ada salah pergerakan, so dia kena back pain, ada strafe, so Kak Lela 5 hari, 6 hari, hari ni adalah hari yang ke-6 dan baru rasa 99% lah, boleh kata 99% ada improvement lah, eh, Alhamdulillah. So Kak Lela bersyukur sangat Tuhan masih beri Kak Lela peluang untuk sharing lagi hari ini. Okay, so ingat minggu lepas sudah sharing, ingat minggu ni wah Kak Lela sudah tak boleh sharing. So okay, Alhamdulillah. So bersyukur sangat. Lepas tu Kak Lela nak share, Kak Lela tak ada pergi klinik, eh. Kak Lela just banyak ambil produk Forever. Guna kita punya Elohi, MSM gel kita, banyak guna yang tu, and then pomestin semualah, kita punya produk boleh kata 110% Kak Lela gunakan produk Forever lah. Okay, lagi satu, Kak Lela gembira sebab walaupun masa masih ada berapa hari lagi Datuk untuk end of this month, 3 hari lagi ya? 3 hari lagi ya? Tapi walaupun target Kak Lela, 2 hari lagi ya? Okay. Walaupun ada 2 hari lagi, Kak Lela masih tak berhenti lagi, tak mengalah lagi untuk terus, walaupun Kak Lela bersyukur juga gembira sebab target Kak Lela untuk capai PNM bulan ni belum achieve yang betul, tapi sudah increase daripada yang sudah-sudah. So Kak Lela, itu pun Kak Lela bersyukurlah. Okay. Lagi satu, Kak Lela happy sebab ada seorang downline Kak Lela yang baru VIP last month, dia ambil set clean 9, dia bagi tahu dia dapat result yang bagus untuk dia punya clean 9 dia, dan dia nak tambah lagi. So mungkin pada orang benda ni kecil lah Datuk, eh, tapi pada Kak Lela is something yang kita kena bersyukur sebab apa orang kata, walaupun result dia kecil, just orang kata berjaya turun berat badan, tapi kita rasa bersyukur sebab benda tu adalah satu kejayaan. Pada kita kena anggap itu satu kejayaan. Lagi satu, bulan ni Kak Lela happy juga sebab Kak Lela ada downline yang dah 3 tahun, 4 tahun buat, tapi tak pernah achieve 5cc. So, memang kita selalu bagi reward, selalu bagi, tapi dia macam tak ada something yang betul-betul boleh push dia untuk buat, untuk fight untuk 5cc. Jadi bulan ni Kak Lela ada beberapa downline yang sudah mula tunjuk peningkatan untuk fight dan dah capai 5cc, ada yang 4cc, 5cc. Ya, itu satu kejayaan pada Kak Lela. Memang kita banyak user, tapi yang fighter ni dia kena start dengan 5cc. So apa Kak Lela cakap sekarang ni agak kasar sikit lah Datuk. Pada orang mungkin rasa kasar, tapi Kak Lela sudah dengar ada satu leader cakap, kalau you tak buat 5cc, you jangan mimpi nak berjaya di Forever. So ayat ni sudah bakar dia punya hati tau Datuk. Sebab dia sebut nak berjaya, tapi kalau tanpa buat 5cc, jangan fikir nak berjaya. So dia ada macam satu benda yang sudah boost dia. So dia sudah buat, dan Alhamdulillah Kak Lela nampak dia tengah kejar lagi. Dan yang paling best sekali, ada downline yang baru join tak sampai 2 minggu, dia VIP dan dia sudah buat 5cc dia yang pertama, dan dia akan terus buat. Dia sudah nampak peluang ni. So ini satu berita yang best yang Kak Lela kena share lah. Sebab kita gembira kena share Datuk, eh. Betul. So okay. So Kak Lela doakan kita sama-sama buat, sama-sama berjuang di Forever Living ini. Dan sama-sama cipta jutawan di Forever. So dekat Forever tak ada berita baik yang kecil. Satu clean night boleh lahir satu jutawan. You tengok Yuslida, satu set clean night boleh lahir satu jutawan. That's why tak ada berita kecil punya. You share saja, ini berita baik, dia akan membesar. Okay? So thank you for sharing. So next, siapa lagi? Ya, betul. Jackie. Okay, Jackie. Yeah, okay. 3 perkara yang okay bersyukur. So pertama bersyukur hari ini okay bangun dengan sehat, dan lepas tu okay bersyukur kedua adalah so sekeliling kawan kita punya sideline, okay downline, upline semua sehat. Every day we can meet up is a very good. Dan number 3 nak bersyukur adalah hari ini
ada banyak kes yang menanti-nantikan akan datang. I nak share satu berita bagus adalah I punya kawan, I bought Forever Living hampir 20 tahun. Mereka tahu I pun bought Forever Living. Tapi baru-baru ini, mereka pergi cuba Herbalife. Herbalife punya aloe vera. So, oh, I jumpa Herbalife punya aloe vera. Dan lepas tu, I tahu. Wah, seorang kawan bagi I tahu. Oh, mereka pergi cuba Herbalife punya produk. Oh, I immediately call mereka. I bagi tahu, you boleh keluar tak? I nak bagi you cuba Forever Living punya aloe vera gel. So, dia cakap, actually, semua produk pun sama. So, all the makanan produk supplement is the same. I cakap, yeah. Semua produk makanan suplemen adalah sama. Tapi aloe vera, ateksi dan madu tak sama. Dia tanya kenapa? Sebab bagi tahu, sebab Forever Living kita adalah aloe vera terbesar kat dunia. So kita ambil ateksi yang okay, Dr. Debert yang bagi tahu omega 3 yang paling bagus di dunia. Dan madu lebah kita yang terbesar kat dunia. So I nak jumpa dia. I lepas jumpa mereka, sebab mereka ada satu geng, lebih kurang ada 10 orang. So okay, I sekarang okay, bagi cuba, lepas tu bagi show itu product demo. This is second days. I after another 2 to 3 days, I percaya mereka ada satu group yang okay, boleh boom. Sebab kalau dia masuk, ada lebih kurang 10 orang. Semua adalah makan Herbalife produk. So memang menanti-nantikan my new supervisor, eager manager me new supervisor next month boleh settle. Thank you very much. Thank you, thank you. Okay, siapa? Kaju. Oh yeah. Bye. Our favorite. Okay. Favorite. Assalamualaikum, selamat pagi. Pagi. Okay, ha. Okay, tiga perkara yang saya nak syukur. Alhamdulillah, saya masih diberi kesihatan dan masih sebenarnya lagi masih diberi nyawa untuk hidup hari ini. Alhamdulillah, saya sangat bersyukur. Okay, yang kedua, saya sangat bersyukur. Saya dapat, walaupun saya duduk di tempat lain, saya sekarang balik kampung sekejap, ada urusan di sini. Tapi saya masih ada masa untuk join meeting Tiba Yakin ni. Jadi, saya cari masa. Sebenarnya, kadang kita kena fikir satu benda, kita kena belajar untuk cari masa. Kalau kita nak tunggu masa, kita tak akan ada masa. Jadi kita kena buat pengorbanan untuk kita cari masa. Sebab kita kena kena ada jelas. Kita kena jelas apa yang kita nak capai. Jika bila kita jelas apa yang kita nak capai, jadi kita terpaksa ataupun kita paksa diri kita untuk mencari masa tu. Jadi insyaAllah, Allah, kalau Allah rezekikan kita, kita akan dapat masa tu. Okay. Yang ketiga, saya sangat bersyukur. Sangat bersyukur saya masih berada dalam circle Forever Living dan saya masih ada dalam BO International. Jadi saya sangat bersyukur dengan BO International ni saya banyak belajar. Sangat-sangat banyak belajar. Dulu saya ada juga belajar di tempat-tempat lain. Memang saya memang kena bayar yang kos yang agak tinggi. Saya bayar. Bukan kata benda tu tak bagus ataupun ilmu tu tak bagus. Tapi saya nak cerita kat dia, saya nak suruh kepada kawan-kawan dalam ni, kita kena banyak bersyukur, sangat-sangat bersyukur. Datuk boleh buat program macam ni, perjumpaan macam ni, kelas macam ni. Ini adalah percuma tau. Kalau kita faham mengenai ilmu ataupun value mengenai ilmu tu, jadi kita memang jangan, orang kata jangan macam mana, kita jangan lepaskan peluang ni. Sebab benda ni kita dapat secara percuma, jadi kita kena bersyukur dan kita kena ambil benda ni. Ambil ini adalah sebagai peluang. Dan bila kita ambil peluang ni, bila kita kebanyakan kita tengok kawan-kawan ataupun leader-leader, especially leader-leader, dia belajar tau, banyak belajar. Tapi bila dia belajar, dia tak belajar untuk buat juga. Dia belajar disimpan. Dia tak ada buat praktikal. Jadi bila tak ada buat praktikal, kita tak ada nampak jalan tu ataupun kita tak akan lalu proses tu. Sebab kejayaan ni dia melalui proses. Dia ada proses dia. Jadi kita akan lalu fasa. Jadi bila kita belajar sikit ilmu, kita terus belajar buat. Kena belajar buat. Okay. Yang ketiga, yang kena syukur lah. Jadi, tiga berita baik.
Okay, tiga berita baik yang saya nak beritahu. Pertama sekali, saya dah downline saya yang seorang yang pendiam, yang tak pernah buat bisnes. Jadi saya guide dia untuk buat 5 sisi. Dia kata memang dia tak ada kemampuan, dia tak pernah buat. Saya kata tak apa. Kalau dia tak ada kemampuan untuk buat 5 sisi, okay, ambil dulu separuh. Belajar dulu buat 2.5. Okay, bulan ni belajar buat 2.5. Jadi kita kena ada target dah. Kalau kita buat benda, kita tak ada target, kita tak akan, kita akan miss tau. Kita akan miss. Jadi buat target. Satu bulan ada 4 minggu. Jadi target. Berapa set dia tak nak kena jual? Ha, contoh kalau kata dia target 2.5, okey. Kalau target 2.5, saya selalu letakkan target tu tinggi. Kita target 3. Kalau kita nak capai 2.5, letakkan lebih. Sebab kita, orang kata apa, kejituan ataupun persis untuk kita capai tu, dia akan mungkin akan tersasar. Ha, akan tersasar sikit. Ha, jadi bila kita target tu lebih tinggi, jadi apa yang kita nak tu dia akan boleh capai. Alhamdulillah. Dia target tu ha, dia dapat dah hampir 2 sisi juga. Dia dapat hampir 2 sisi. Jadi saya, lagi dia pun dah ada lagi 2-3 hari ni, saya kata cuba buat lagi untuk capai 3 sisi, lagi 1 sisi. Ha, jadi apa yang ada habiskan dulu untuk buat. Ha, yang tu yang pertama, berita baik. Okey, yang kedua, berita baik yang saya nak bagi tahu. Saya nak beritahu baik. Yang kedua saya nak beritahu, saya dah mula buka tim baru. Ada lagi 2 orang downline baru saya dan saya sekarang usaha untuk mendalam. Sebenarnya saya dalam proses untuk fight F2D level 1. Jadi saya perlu sekarang melebar dan mendalam. Sekarang melebar saya dah ada 7 titik lah. 7 titik dah ada. Cuma sekarang mendalam tu masih belum complete. Jadi sekarang saya tengah berusaha untuk melebar. Alhamdulillah dengan sistem guide yang Datuk ajar saya, saya guna step by step. Step by step, alhamdulillah dia bukan kata jadi perfect lagi, tapi dah nampak sedikit hasil berbeza dengan yang saya buat dulu. Okey, ni berita yang kedua. Dan yang berita yang ketiga, alhamdulillah saya memang fight untuk bulan ni, saya akan fight untuk first stage untuk F2D level 1. Jadi saya fight F2D level 1, kita perlukan buat 50, 100 dan 150 kan. Jadi saya tak ambil 50 tau. Saya ambil cabaran untuk diri saya, saya letakkan 60. Jadi apa pun berlaku, tongging ke terbalik ke, aku kena buat 60. Jadi alhamdulillah saya dah buat 3 hari lepas saya dah capai 50 tu. Saya dah capai 50 tu. Jadi saya misi untuk capai yang lagi sikit lah. Sekarang ni pun dah ada lebih kurang plus minus 5 cc. Saya cuba untuk dapatkan lagi 5. Sebenarnya macam ni tau, bila kita target dia tinggi dan kita ada buat target yang kedua, okey, sebenarnya target yang kedua tu untuk yang paling tinggi dan yang target yang kedua tu yang memang kita nak capai lah untuk 50 kan. Jadi dalam tu bila kita capai, sebenarnya kita akan jadi cepat selesa tau, bagi sendiri saya lah. Bila kita dah capai satu target yang tinggi, macam saya buat, saya target untuk yang tinggi kan, yang saya dah target 50 tapi saya buat untuk 60. Jadi bila saya dah capai 50 ke 60 tu, kita akan jadi selesa tau. Kita rasa, oh aku dah habis dah. Macam Kak Itung kata tadi kan, kita tarik handbrake. Bukan masalah, sebenarnya bukan masalah kita tarik handbrake. Sebenarnya kita jadi selesa tau. Kita jangan cari, jadi bagi diri kita jadi selesa. Kita kena cari benda yang paksa untuk kita selesa. Apa yang saya buat, saya nak bagi buangkan selesa tu, apa yang saya buat, saya baca balik Iqraal. Macam CBMJK beritahu kan, PCMJK beritahu, selalu baca balik Iqraal, apa yang kita nak capai. Ha. Saya adalah pemimpin forever. Forever adalah pilihan muktamad saya. Yang ni saya akan baca 3 kali. Bila saya baca 3 kali, dia akan main satu macam aku tak boleh duduk ni. Aku mesti bangun. Aku mesti keluar. Aku mesti buat live untuk sharing. Ha. Sebab bila dia ada bakar, kita yang kena bakar sendiri dah. Bila kita dah bakar tu, alhamdulillah dia dah jalan. Dah jalan. Saya sampai sekarang ni pun saya dah ada lebih kurang 6 cc dah. Saya perlukan lagi 4 cc untuk capai 60 cc. Jadi, okay, sebenarnya satu lagi saya nak share. Mungkin lama sikit, Datuk. Saya minta maaf, tapi saya nak berkongsi. Sebenarnya, apa yang kita nak kena fight ni, sebenarnya kita kena tahu tau. Kita kena cari pesaing. Pesaing yang sihat, yang boleh bagi semangat kat saya. Jadi, walaupun dia jauh daripada kita, ataupun kita kenal dia, hanya kenal secara online, tapi kita kena tahu apa yang dia buat. Bila kita tahu pesaing, dan kita tahu apa yang game dia tengah main, jadi dia jadi pesaing dia. Macam saya terus terang saya beritahu, saya jadikan Kak Zaitun. Ha, Kak Zaitun pesaing saya. Pesaing saya itu manager Ali. Ha, manager Ali bawah Kak Yus pesaing saya. Dan lagi manager kapten kita, Kapten Safari kan. Ha, pesaing saya. Jadi walaupun dia pun ni tak tahu saya pesaing dia. Jadi saya kena bakar tau. Saya kena
saya kena paksa diri bagi saya jangan jadi selesa, jangan jadi cepat seronok ataupun jadi seronok sendiri. Jadi kita kena selalu burn badan kita, burn, burn, burn kan. Kita tengok, tengok result dia, dia post Facebook kan, dia tengok orang. Bila kita belajar bersaing, dan saingan yang paling besar adalah diri kita. Kita kena saing sikap kita, perangai kita, sikap kita, attitude kita kena betul-betul. Kita kena bagi kekuatan dalaman kita kuat. Jadi apa dia, kita kena carilah sesuatu benda yang memberi kita tak selesa, bagi kita panas ataupun bagi kita tak boleh duduk. Kalau kita kita rasa selesa lagi, kita carilah momen-momen yang sedih. Kita ingatkan balik keluarga kita, kita ingatkan balik peristiwa kenapa kita mula, dan kita baca balik BY kita. Jadi bila kita baca balik BY kita, kita akan lebih jelas, dia akan dia akan jadi automatik sikap kita yang pemalas, yang cepat selesa tu dia akan burn, dia akan release. Dan kita pun kena belajar bertindak. Kita belajar sikit tu bertindak. Belajar dan belajar buat. Belajar buat tu lebih baik daripada belajar, belajar, belajar. Itu yang saya buatlah. Okey, itu perkongsian daripada saya. Okey, mohon maaf jika ada terkasar. Okey. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You tengok Tajul sharing sangat banyak benda tau. You boleh dapat ini tipan yaki memang panas ah. Ya, apa yang sipu ajar, you tengok banyak Tajul guna. Contoh macam marking system pun dia guna. Dia tahu mau mark siapa, mau tahu itu pesan buat berapa, dia mau ikut. Itu yang buat kita lebih lebih alert. Kita tak senang jatuh tidur. Faham tak? Jatuh mengantuk. Itu sangat penting. Lagipun ada ramai downline sipu sentiasa tanya sipu tentang sistem. Tapi I sentiasa cakap sistem itu untuk defend. Kalau you tak ada orang, sistem itu tak guna. You faham tak? Contoh kalau dekat jalan raya tak ada satu kereta pun, you rasa itu traffic system penting tak? Dia tak penting langsung, betul? Kalau tak ada kereta, sama juga dalam satu marketing. Kalau kita tak ada orang, tak ada downline, buat apa you mau itu sistem. Sistem adalah something tolong kita untuk kembangkan rangkaian, tolong kita jaga downline. Itu sebab apa benda, apa usaha yang kamu semua kena buat adalah bawa lebih ramai orang masuk ke sistem ini. Baru sistem ini nampak berguna kepada kamu, faham tak? That's why this is very important. Okay? So, okay. Next. Kita buka, okay, kita buka because I hari ni, Char ada di sini, Charita. Is Char here? Charita ada di sini. Char? Morning, Sifu. Yeah, are you here? Yeah. Okay, you are here, right? Yeah. Okay, yeah. I need you to share after this. I need you to share. Because dalam group ini, okay, sampai minggu ketiga, kita ada seorang saja dalam PK yang melebihi PNM 100cc. That's why I nak Char share nanti, okay? Char, you get prepared lah. Okay? So, kita buka satu orang lagi. Okay? Before Char, siapa mau share? Sifu. Yes. Sifu, I thought I want to reserve for my sharing on the first. So, everyone have to listen on the first. Reserve on the first? Yes, so that everyone will join on the first. I will give all my tips on the first. Boleh kan semua? So hello everyone. Okay. So you want to share on first? Yes, I will give all my secret on the first. Okay. Unlock all the secrets. So everyone, bring your downlines. But okay, I have okay. So then today you give chance to other people, right? Yes, Sifu. Okay, good. Okay, so sekarang kita buka. Okay, Char akan share pada satu hari bulan. So make sure you datang. Dengar sharing dia, okay? So sekarang kita buka. Siapa mau share? Tadi ada nampak siapa? Kak Laila. Kak Laila mau share? Basida. Basida, okay. Basida. Mana Basida? Basida mana? Basida? Hello, you kena unmute mic ya. Basida, you kena unmute mic. Apa Sifu, bagi next. Okay. Okay, hello. Siapa lagi?
Assalamualaikum. Okey, okey, Pak Zina, okey, masuk. Okey. Hello, assalamualaikum semua. Selamat pagi. Pagi. Okay, hari Isnin, 29 hari bulan Jun. Saya sudah memulakan tugas di Sekolah Bangsaan Tanjung Biandang. Saya berada di tepi kandang arnab sebab di sini suasananya sangat sunyi dan tidak mengganggu guru-guru lain ketika saya sharing dengan tim ini. Okay, saya hari ini bersyukur kerana bangun pagi dengan rasa sihat dan berazam untuk berpuasa pada hari ini. Walaupun tidak sempat consume AVG dan sebagainya, saya rasa saya kuat untuk berpuasa pada hari ini. Saya bersyukur sebab anak saya pulang. Dengar ke tak? Hello? Dengar. Okay, anak saya baru pulang dari Kuala Lumpur, stay dengan kami 3 hari dan hari ini pulang semula ke Kuala Lumpur. Sebab masa PKP dia beraya di Kuala Lumpur seorang diri. Okay, berita baik yang ke ni syukur yang kedua, saya dapat pergi sekolah dengan rasa sihat walaupun berpuasa. Berita baik, 2-3 hari yang lepas saya telah daftarkan 2 orang ahli baru. Dan coming soon, ada lagi seorang ahli baru juga. Ahli baru saya ni, dia dah lama dah tengok saya post tentang produk Forever Living di grup keluarga. Dia sangat obesity, sakit macam-macam. Saya pun tak tahu tengok dia lah. Tapi dia nak cubalah detox dulu, baru dia ambil set-set untuk sakit dia. Dan ibu saudara saya suka tertarik dengan produk Forever Living ini untuk sakit yang dialami. Okay, yang lain tak ada apa, itu saja. Terima kasih. Tak cukup, syukur. Saya tak boleh, tak ada idea sebab saya tak buat pen. Terima kasih. Okay, thank you. Okay, ada siapa lagi? Bell. Okay, Bell. Oh, saya. Bell, lamanya. Hello. Hello, selamat pagi. Siapa nak bercakap? Ashikin ke nak bercakap? Saya baru mau pick you up leh. Saya baru mau sebut Ashikin, mau sharing tak? Tapi Bell sharing dulu ya, sebab I tak tahan. I duduk punya kerusi, punggung sudah tak tahan. Okay, so selamat pagi semua. Nama saya Bell daripada Kuantan. Saya major 10 kali forever. Yeay! Okay, so 3 perasaan hari ini sangat excited, sangat positif dan memang sangat bersyukur lah. Sebab apa? Sebab dengar ramai leader-leader sharing, memang semua kat dalam kumpulan ini memang semua tak lalu ilmu, betul tak? Macam itu Tajul, dia memang selalu sharingnya yang sangat bagus dan dia punya sangat aura yang sangat positif, itu yang saya sangat suka. Dan saya rasa sangat bersyukur pertama sebab Tajul duduk jauh dari saya, betul kan? So, supaya nanti forever, kalau kita anggap kita sendiri ni sebaik tu lima, memang kita apply di sisi kita. So, that's why kita hari ni memang faham kenapa kita forever, anggap ialah business sendiri, kita langsung perlu ada orang pun untuk push kita. Kita patutnya kena cendirian itu semangat dan kita punya excitement tu untuk push kita sendiri untuk dapatkan kita punya alamat. Setuju kan? Kena kan? So, jangan berpandangan. Terima kasih sebab yang terus saya boleh sharing anda semua dan saya harap anda semua kalau yang sempat lagi satu boleh terus di Datuk Desmond Kong, subscribe Datuk Desmond Kong punya YouTube. Okay, tak payah tanya upline punya. You sendiri subscribe YouTube Datuk Desmond Kong, you sudah boleh dapat banyak video yang sangat bagus dalam tu. Okay, so kalau yang tak sempat dengar kan, pasti anda bagi you punya down. Kita selain kita tak nak berkawan dengan cancer,
saya ada cakap juga kita jangan jadi cancer team kita ni, BO933. Sebab apa? Kita tahu cancer tu kan memang satu benda yang tak bagus kan. So kita jangan cancer. So kalau kita ada jumpa cancer dalam team kita, kita sendiri kena jauhkan daripada orang itu. So that's why I rasa sangat bagus sebab I punya team sangat jauh punya. Macam Ashikin duduk kat Melaka, lepas tu Wahida duduk kat Terengganu, Mida kat Terengganu, Shida kat Terengganu, ada juga kat KL Shah Alam, ada juga kat Sabah Sarawak, ada juga kat Kelantan. So memang semua ialah duduk jauh, tetapi ya semua memang sangat bagus sebab apa? Anda tak perlu upline BCC. Sebab ini memang bisnes kita sendiri. So that's why hari ini saya sangat happy lah sebab ada juga beberapa kawan kita yang masuk depan Yakini kan. Nah, mereka sharing juga sebab I nampak Ashikin yang duduk Melaka ni tadi sudah buka mic kan. Nak rampas betul tak? Eh, kita aura sama you, tengok saya buka mic, you pun buka mic nak sharing kan. So I mau jemput Ashikin yang duduk jauh, duduk kat sharing sikit Ashikin, buka mic sikit. Okay. Alright. You perkenalkan diri, oh, kenapa you sangat semangat walaupun Bel duduk jauh. Ah, share sikit. Okay, hai, selamat pagi, good morning. Pagi. Saya Ashikin dari Penaka. Sebelum ni saya duduk 8 tahun duduk di Kertih. Kenal dengan Forever. Kenal dengan Bel. Saya punya upline saya tak buat sebenarnya. Tapi saya buat sebab Bel sentiasa bagi semangat lah. Memang sentiasa bagi semangat pada saya untuk terus buat. Lepas tu saya dulu sebenarnya jujur saya cakap, dulu saya tak, maksudnya tak pandai bercakap. Maksudnya saya pendiam, pendiam gila-gila. Ha, betul bila kenal Bel dengan dia punya mulut becok dia tu kan, dengan demo dia saya suka. Lepas tu first saya try sebab muka saya teruk dulu kan. Saya ada masalah sembelit yang teruk. Lepas tu muka saya memang tak pernah, kata tak pernah pakai produk lah. Lepas bila datang rumah saya buat demo buat facial, dia cakap dengan saya, Kak Shikin, you tak pernah cuci muka kah? Dia cakap macam tu. Lepas tu try lah. Lepas tu semua produk sampai sekarang saya dah guna. Sekarang ni dah pindah Melaka. Lepas tu sekarang ni saya dengan downline saya buat Forever lah sampai sekarang. Tak pernah putus. Okay, ni hari ni nak bergerak pergi ke Johor Bahru pula. Saya nak jumpa downline saya dekat sana. InsyaAllah, semoga Allah memudahkan urusan saya. Family mentua saya pun memang dah guna produk Forever. Alhamdulillah, bapa mentua saya. Kencing manis, memang setiap bulan memang maintain lah produk Forever ni. Alhamdulillah lah, itu saja sharing daripada saya. Memang rasa tak menyesal lah. Memang semangat saya sentiasa, walaupun saya ada jauh daripada saya punya upline, tapi sentiasa semangat dia tu saya bawa mana-mana saja saya pergi. Okay, terima kasih. Bye. Okay, thank you Kak Shikin. Okay, itu. So ini memang geng saya dari Melaka lah. So hari tu dia pergi center pun ada jumpa dengan CBM Lee. So that's why memang tambah semangat. That's why kalau kita nak jadi satu leader yang ada value kan, bukan kita nak pergi jadi cancer dalam satu team, kita kena saling menolong walaupun itu bukan downline kita, bukan upline kita. Tetapi kalau kita jumpa sideline kita kat center ataupun di mana-mana saja, kita patutnya memberi semangat kepada mereka untuk terus berjuang di Forever. Sebab apa? Sebab kita semua sayang Forever, betul tak? Kita sayang Redsmon. That's why kita kena sayang kita punya team, barulah kita boleh pergi jauh. So that's why I nak cakap lagi Sifu, sebab kan hari Jumaat ni kita ada interview dengan Benjamin, betul tak? Daripada Afrika. So itu Benjamin adalah Soaring Eagle Manager yang pertama di Ghana. Okay, dia memang orang yang sangat miskin yang duduk di Afrika, tetapi dia ialah curi-curi ikut Datuk Desmond punya YouTube belajar sistem BO9333. So dia curi pun dia boleh jadi Soaring Eagle Manager dan CBM.
kita sekarang ni ya terang-terang ambil ilmu daripada Datuk, kita semua yang belum lagi jadi CBM ni, kita patutnya cermin diri dulu apa yang kekurangan kita telah buat atau apa yang kita tak buat lagi. So that's why kita memang kena patutlah cepat-cepat pergi daftar hari Sabtu punya training untuk masuk kelas 9333 yang Datuk buat punya. So itu saja sharing daripada Bell. So I harap semua nanti ya cepat-cepat pergi push itu training sebab Yuslida sudah bawa 100 orang masuk training. So kita tak boleh kalah juga, mesti ada semangat ah untuk membawa tim kita berjuang. Betul tak? Okay, itu saja daripada Bell. Bye bye. Okay, thank you. Wah, panas, panas. Sifu. Oh, Sifu. Sifu saya. Yes. Yes. Sifu, yeah. Saya nak bagi supervisor saya share boleh? Siapa? Idham, Idham. Ah, ada di sini. Ada di sini. Ah, okay. Okay, minta supervisor saya Idham share sikit. Oh, bukan Ilham ah. Okay. Idham, Idham. Okay. Mana? Idham Amzawi. Okay, panggil dia unmute. Am. Ada Am. Mana? Idham, Idham masuk. Am sana tak nak sharing, Am sini boleh sharing. Ah. Oh, ini Am mau sharing. Idham, Idham, Idham masuk ni. Boleh ke masuk ni? Okey, siapa? Kak Laila, Kak Laila. Okey, Kak Laila, tak apa. You kena tunggu. Dia slow sikit, tak boleh. Dia kena laju. Okey, Kak Laila dulu. Okey, selamat pagi. Terima kasih Datuk bagi saya peluang. Sekarang ni saya berada di Bandar Sunway, COD. Alhamdulillah, saya bersyukur kerana saya diberi nafas lagi sehingga hari ini dan diberi kesihatan yang baik. Yang penting, yang seronoknya bahawa saya bersyukur kerana saya masih dapat join meeting tempaki bersama Datuk. Dulu tak faham apa dia tempaki tapi saya belasah je lah join eh. Tapi senok sekarang ni ya, mula-mula dulu tak berapa minat dan saya dah seronok. Lagi satu saya nak kongsi bersyukur dah, rasanya memang selalu bersyukur saja kita duduk di Forever ni. Saya nak kongsi kegembiraan, bulan ni dah capai, saya dapat bina satu supervisor. Dapat supervisor seorang untuk untuk EMR 21. Okey, alhamdulillah. Then lagi satu bulan gembira ialah ni asyik nak bagi tahu apabila kita share kita jangan putus. Memang macam tadi ada seorang leader FB cakap jangan kita putus asa sebab semalam ada satu kawan India yang sebelum saya duk share tapi dia tak berapa nak respon. Dia selalu buat thumb up ke, dia buat okey macam tu saja tapi semalam dia message saya nak jumpa kawan India bangsa India. So tengah hari saya dah buat appointment nak jumpa lah untuk berjumpa dan dia juga tak lah business forum ni. So anyway, yang penting kita jumpa dulu dan kita saya explain kat dia lah. Dan itu lagi tu saya nak pesan tu lah, kalau kita tak kira ya, kita beli pasar sangat luas. Bila kita join Forever, kita ingat satu, kita join satu syarikat yang di penanam era terbesarnya. Syarikat penanam era terbesar dunia yang menjalankan business networking. Yang saya rasa saya tak jual lagi syarikat lain yang dia jadi peladang atau jadi pernah lebah dia buat MLM atau networking. Dia jual produk pada syarikat networking ada. Tapi untuk kita yang join Forever ni, Forever tu sendiri yang buat sistem networking. Dan kita ada mentor yang hebat, dunia punya mentor. So ikut saja. Dan pada saya, business Forever tak susah. Cuma yang susah biasanya adalah minda kita lah. Dulu saya pun cakap susah. Tapi bila kita buat, kita belajar, kita faham konsep. Walaupun mungkin tak dapat nak challenge orang-orang muda ya Datuk ya. Tapi saya bersyukur saya masih boleh bertahan di Forever sehingga tahun ini tahun ketujuh pada saya. So, saya nak nasihat pada yang baru-baru join.
jangan fikir negatif, buat saja because pada saya lah ya, nak jadi juara memang senang, memang senang, boleh cepat jadi juara, tapi kekalkan juara, you all kena kuat, you all kena kuat untuk kekalkan jadi juara di forever. Walaupun tak dapat jadi juara, pada saya, saya dah berada di pentas dunia, syukur alhamdulillah saya akan kekal di sini insyaallah. Itu saja Datuk, terima kasih. Thank you. Datuk. Okay. Ya, nanti. Cik Su mau sharing. Okay. Datuk, selamat pagi. Pagi. Yes, pagi. Okay, assalamualaikum semua dan selamat pagi. Alhamdulillah, hari ini Cik Su bersyukur. Hari ini Cik Su boleh bangun pagi dengan bertenaga, dengan berita yang baik. Itu yang Cik Su bersyukur hari ini. Yang kedua, Cik Su bersyukur boleh tengok anak-anak Cik Su lagi depan mata. Dan Cik Su bersyukur yang ketiga adalah Cik Su bersama dengan keluarga dan grup tim yang hebat. Dan adanya Datuk Desmond, grup 933, CBN Shida, Bell dan semualah yang hebat-hebat dalam grup ni yang sentiasa bagi semangat untuk Cik Su terus dan bersemangat. Alhamdulillah. So berita baik yang Cik Su nak kongsi dekat sini, ada tiga berita baik. Satu berita baik Cik Su nak berkongsi, kawan lama Cik Su yang lama tak jumpa, bila Cik Su buat live, Cik Su dulu tak pernah buat live tapi belajar untuk ubah diri, bercakap depan live, memang kita rasa kita tak biasa bercakap depan kamera macam ni. Dulu bercakap dengan staff je, pekerja je, sekarang ni bercakap dengan kamera, saya rasa memang lain lah. Tapi saya buang benda sifat yang takut tu, saya buang dan saya terus cakap je. Walaupun orang cakap tak cakap entah apa-apa, tapi kita belajar untuk motivate diri kita. So alhamdulillah, kawan saya dia kata seronok. Setiap kali tengok live Cik Su memang seronok, happening, sebab santai tapi banyak manfaat. Dan kawan Cik Su PM untuk jumpa, alhamdulillah ahli, daftar ahli, dan insyaAllah akan jadi tim Cik Su, insyaAllah. Doakanlah, itu tim pertama. Tim kedua, Cik Su jumpa pula semalam dengan CBN Shida, berjumpa untuk berkongsi rezeki, dan anak dia ada saraf dan kita ajar cara pemakanan yang betul. Sebenarnya dia dah amalkan ni untuk mak dia, tapi efek dia tak ada. Tapi bila kita orang buat live, saya ada jemput CBN Shida untuk menjadi testimoni dalam live saya. Dan perkongsian itu dia rasa begitu manfaat dan dia nak berubat untuk anak dia. So kita orang pergi jumpa dengan akak tu dan beritahu cara pemakanan yang betul, tapi mesti ikut aturan yang saya beri. Pemakanan yang sihat yang saya beri. Kenapa perlu ambil produk ni dan mesti yakin dan istiqomah produk ini adalah membantu untuk kesihatan. Alhamdulillah, setiap hari saya memang tak tinggal. Anak dia ada masalah saraf dan juga anak dia macam cakap lembab sikit pada kebiasaan. Tapi tak apa. Namanya nak cakap dekat dia, jangan putus asa akak. Akak boleh. Dan selalu bagi support ke anak kita supaya anak kita tu terus bangkit demi untuk diri dia dan diri kita juga. So alhamdulillah anak dia, setiap hari saya memang tak tinggal. Every day I can follow up dia, follow up. Dan semalam saya betul interested sebab anak dia biasanya jalan terbalik ke belakang. Tapi hari semalam saya pergi, anak dia boleh jalan, it's normal. Saya rasa so happy Datuk, sangat tersentuh jiwa. Walaupun benda tu saya tak hebat macam orang dalam grup ni, tapi saya nak jadi hebat supaya saya boleh bantu ramai orang. Saya seronok, saya pening gila. Saya rasa benda tu yang tak dapat dilihat dengan duit. Okay, yang seterusnya yang saya nak share berita gembira juga, disebabkan adik dia lihat perkembangan anak saudara yang macam tu. So banyak berminat untuk join saya coaching semalam dengan CBN Shida. Alhamdulillah, adik ipar dia berminat untuk masuk Kelina. Dan saya kata, take a challenge, buat selama 40 hari untuk dapatkan result yang bagus. Dan saya akan coach you sebagai coach yang sangat jahat. Sebab saya nak result dia akan jadi result yang begitu fantastic. Macam tu, supaya saya akan bangga dengan apa yang dia lakukan dan dia berpuas hati dengan mengeluarkan duit yang banyak untuk kesihatan. So benda tu saya rasa macam interested sangat-sangat. Dan yang ketiga yang selanjutnya juga,
adik ipar yang seorang lagi pun adik satu lagi pun berminat untuk join bisnes dan perkongsian sharing bisnes. Bukan sekadar satu, bukan dua dan tiga saya dapat hari semalam. Alhamdulillah dengan izin Allah niat saya untuk berkongsi dan follow up anak yang sihat dan saya tekan untuk VIP. Manfaat sangat saya rasa alhamdulillah yang tak boleh dinilai dengan duit Datuk. Itu saja perkongsian saya untuk hari ini. Jo saya rasa bermanfaat dan sangat berteruja. Dan saya dalam grup ini, saya memang selalu teruja tengok tajuk. Saya tak boleh tengok tajuk. Bukan sebab lelaki ke perempuan. Sama, Cik Su. Dia tu, saya kata, ya Allah tajuk, aku nak tengok kau. Sampai saya tak dalam miss lah lagi 9 grup, 9-3-3. Sebab saya nak tengok tajuk. Datuk, bukan masalah dia lelaki ke apa. Tapi semangat dia tu saya nak. Itu Datuk, yeah, thank you semangat, for sharing. Semangat, okay, saya nak curi. Okay, thank you. Panas. Okay, thank you. Wah, ni tengok ah, lepas buat live ah, pandai ah, cakap sekarang pun macam mesin gun. Tak berhenti. Wah, hebat. Okay, siapa lagi? Okay, you punya orang mana? Supervisor mana? Okay, saya nak minta supervisor Idham share dalam ni. Okay, mana? Idham. Buka. Am, masuk. Am. Okay, assalamualaikum semua dan selamat pagi. Ya, selamat pagi. Okay, hari ni first time saya share dalam Zoom. Club Zoom ni saya first time lah. Okay, tiga benda yang saya nak bersyukur hari ni adalah Allah bagi saya kesihatan saya yang baik untuk hari ni untuk saya sharekan kebaikan produk Forever ni kepada semua orang hari ni. Saya dapat berpeluang buka lagi booth saya di Pantai Merdeka. So tempat tumpuan orang ramai dan saya punya target. Target saya, saya boleh seberapa ramai orang kan saya nak sharekan tentang kebaikan Forever. Dan yang ketiganya, alhamdulillah dalam masa seminggu ni saya dapat dua VIP untuk join dengan saya. So saya dapat new partner yang baru lah. Alhamdulillah saya sebab apa perkongsian saya daripada sifu-sifu saya termasuk idola saya Sifu Datuk Desmond. Terima kasih banyak-banyak. Walaupun saya tak pernah jumpa secara live berdepan dengan Datuk tapi Datuk punya kelas insya-Allah semua saya ikuti dan banyak lagi lah kepada manager saya Tajul, sideline kawan sideline saya itu Pak Wan, Ustaz Zul banyak membantu saya. So saya bersyukur sangat sebab bila saya duduk dalam Forever ni ibarat dia dalam satu family lah, satu family. Bekerja dengan dalam satu family. Teamwork tu yang sempoi. Teamwork yang sempoi. So hari ni saya buka booth untuk saya nak ajak pula saya punya biz partner saya ni, downline saya ni yang mana yang nak belajar untuk presentation, untuk sharing macam mana dan untuk buat selling macam mana serta untuk service macam mana. So kami team kami ada di Pantai Merdeka Kedah. Itu. Okey, yang itulah perkongsian saya hari ni. Terima kasih kerana bagi saya peluang untuk saya share dalam ni. Okey, terima kasih Datuk dan terima kasih semua. Okey, tanya. Okey. Saya share Datuk. Okey, Ustaz mau share. Okey, Ustaz. Okey. Ya, assalamualaikum dan selamat pagi all saudara aloe vera. Alhamdulillah. Salam daripada rantau Negeri Sembilan. Memang panas Datuk. Taipayaki semakin menjadi-jadi. Alhamdulillah. Yang tak sakit pun sudah macam bersinggan. Itu semua idea yang Allah bagi. Yang pertama, syukur saya pada pagi ini ialah saya dapat panggilan daripada saya punya passion. Semalam datang buat rawatan bekal dan saya bekalkan produk-produk aloe vera, terutamanya aloe vera gel. Dia kata kembangan dia dah bagus. Badan dia ringan sangat-sangat. Terima kasih kepada Allah SWT. Itu satu perkataan syukur saya pada pagi ini. Memang hebat. Kemudian syukur saya alhamdulillah minggu lepas saya close 2 VIP Datuk. Hebat. Kenapa? Kerana keyakinan mereka tentang testimoni. Ada kawan bagi tahu kalau ada masalah ini rawatannya. Ini cara
pemakanannya. Jadi saya explain, konsult dengan betul, dengan yakin, mereka yakin dan percaya dan tak segan, tak sayang duit, beliau ambil package VIP. Dan malam itu juga saya register secara online melalui application Forever to You. Tengah malam pun saya register, Datuk. Hebat. Kalau sebelum ni kita kena pergi center, kena beratur, tapi hari ini alhamdulillah di sebalik masalah COVID-19 ini, PKPP, PKBB, kita ada hikmah. Kenapa? Forever bagikan kemudahan pada kita gunakan application ini. Siapa tak guna rugi sangat-sangat. Kenapa? Kerana is very very simple, mudah dan cepat. Kita tak perlu lagi nak tunggu beratur dan sebagainya. Kenapa? Satu, kita boleh registerkan member kita secara direct. Dan potongan voucher boleh dibuat secara on the spot. Kalau belian mereka melebihi RM100, RM50 terus tolak register. Dan sekiranya belian kita itu melebihi RM500, kalau kita tak boleh nak collect dekat center, kita boleh minta Forever delivery terus di hadapan rumah kita. Senang. Dan yang menggembirakan saya, syukur kenapa, bila saya register, seorang yang register member VIP, saya tengok bila-bila saya beli, saya purchase, amount dia RM300, sebenarnya dalam dia punya e-bonus balance ada duit yang dia tak pernah claim. Kenapa? Masa kita register, minta dia punya account number, account bank, dia delay-delay, akhirnya dia tak buat. Bila mana dia ada buat pengajaan, bila kita register secara online melalui Forever to You, dalam tu ada balance bonus. So, kita boleh pulang balik duit dia. Itu saya rasa, ya Allah, syukur. Saya rasa ramai lagi member-member kita yang VIP, yang pernah buat pengajaan, tak bagi account bank, ada duit yang tersimpan dalam dia punya account. Percayalah. So, pastikan kawan-kawan kita buat repeat order yang VIP-nya, tolong check dalam Forever to You, ada duit anda, ada bonus anda dalam tu. Itu syukur saya pada pagi ini. Baik, yang berita gembiranya ialah dalam bulan ini, alhamdulillah, insyaAllah saya akan lahirkan seorang assistant manager. Assistant manager. InsyaAllah, sama-sama doakan. Sama-sama doakan. Kita punya sahabat Ustaz Adnan akan capai step 2 100cc. Ini semua miracle. Kita kena terus berdoa. Satu, kita kena berdoa kepada Allah, kerana apa? Bila kita sarankan kepada kita punya consumer, pengguna, kita doa semoga amalan dia gunakan produk dapat kesan yang baik. Ada orang dia guna produk kita tapi tindak balas hormon beliau menyebabkan dia rasa tak boleh bangun pun ada, demam pun ada, sakit perut pun ada. Itu semua adalah fenomena bersifat sementara. Kerana itu adalah tindak balas. Jangan bila kata dia sakit, demam, bila makan ubat, kita kata, oh kalau boleh stop dululah, takut nak makan kerana takut efek yang teruk. Jangan begitu, kerana itu adalah simptom biasa. Teruskan makan, istiqomah dan doa terus. InsyaAllah, itu yang perlu kita belajar untuk member baru. Okay. Kemudian hari ini kita ada kemudahan yang update Forever to You. Saya minta semua network saya, set-set lain gunakan. InsyaAllah kita akan berjumpa dan terus berjaya di platform Forever ini. Terima kasih Datuk. Ini share saya. Okay, thank you. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam dari rantau. Okay, thank you very much. So tadi ya, tadi orang semua tengah share, Sifu ada terima satu good news dari Saudi Arab. Okay, 15 minit yang lepas. Baru saja panas-panas, nampak? Nampak tak? Ini Yusnida, send bagi Sifu. Dia cakap, good morning. Settle F2D level 3, Saudi. Nampak? Dia buat 315cc dekat Saudi. 315cc. So hari ini Sifu nak share satu benda. I harap semua boleh bagi Sifu 10 minit. Boleh tak? Boleh? Bagi Sifu 10 minit. I tahu sudah overtime. Tapi boleh, I minta 10 boleh, minit. Because boleh. Ini sangat penting. Kalau Sifu tak share, nanti orang boleh, tak faham.
kenapa you boleh keep on pecah rekod. So okay, Sifu nak share di sini. Okay, ini sangat penting. Okay, ini yang Sifu share tadi, yang ini income yang use selama 2-2.5 tahun ini dia sudah kumpul lebih 1 juta. So yang penting Sifu nak share ini yang penting. So dekat Forever Living hanya 13% orang yang sign up Forever Living adalah orang yang ada buat active CC. Maksudnya mereka ada terima bonus daripada Forever. Dan apa yang penting kita nak faham apa benda yang 13% orang ini dia buat setiap hari. Okay, untuk mereka sampai jadi jutawan. So kita tengok. Dia ada 5 tau. Dia ada 5 habit, kita ada 5 tabiat yang mereka orang ini akan buat. So first guna, nombor 2 kongsi, nombor 3 aktif 5cc, nombor 4 menajir orang sponsoring, nombor 5 layak insentif. Okay, so kita tengok. Nah, I kena pergi cepat sekarang. Okay, so first adalah guna produk. Okay, cara yang paling bagus adalah kita jadi pelanggan terbaik sendiri. Okay, jangan pergi cari orang lain jadi testimoni. Kita sendiri kena jadi testimoni. Dan kalau kamu sendiri tak suka produk, takkan orang lain dia suka produk kamu. Ini you kena ingat ini. Okay? Dan kita hanya akan jual apa yang kita sudah guna dan apa yang kita ada. Nah, itu point dia. Dan kita kena guna produk anytime. Nah, bukan cari bahasa yang senang baru kita guna. Okay? So last kali ada kita mesti kena ambil ingin tahu. Okay? Ingin tahu apa produk, cari lagi produk kegemaran yang baru. Bukan saja kita hanya guna AVG, guna Atixi saja. So, you kena cari. Contoh, you cari Alpha E. Kita ada satu produk, contohlah, nama Alpha E. Ramai FBO kita tak tahu pun ada produk ini. Because you tak ingin, tak ambil tahu. Tak mau, tak ingin nak tahu apa produk yang hebat dekat Forever Living. So, sini satu cara dia, every month try new products. Setiap bulan, you mesti kena ada satu target. You mau cuba produk baru supaya you boleh cari lebih banyak produk kegemaran yang baru bagi you dan you boleh letak dalam bisnes kamu juga. Okay, ini adalah first tabiat. Okay, tabiat kedua adalah apa? Kongsi ya. So macam mana? Kenapa kita nak kongsi? Bila kita kongsi produk kita, baru kita boleh bina satu asas ini basic satu kita panggil foundation. Pelanggan yang berulang. Berulang maksudnya dia ada repeat order. Okay? Yang kukuh. Okay? That's why you kena bina berapa? You kena bina 20 pelanggan. Setiap bulan kita pergi cari 20. Okay? Sehingga dia orang berulang. Okay? Kalau you cari satu pelanggan beli sekali saja. Okay? Itu tak boleh. Kita mau cari sampai kita dapat 20 orang pelanggan yang setiap bulan repeat order. Bila dia ulang, dia balik, dia nak beli semula, itu baru kira pelanggan kita. Kita nak 20 orang. 20 orang sudah cukup you guna seumur hidup. Ini Sifu cakap. Ini bisnes yang paling simple di dunia. Dan sentiasa ingat, hobi belanja wang kita. Hanya perniagaan untung wang kita. Faham tak? That's why you jangan basih banyak masa dekat hobi saja. Bagi apa? Bagi shopping, bagi swimming, bagi apa, watching movie, tengok tonton wayang ke, okay, itu semua hobi belanja wang kita. Tapi yang penting kita kena fikir, kongsi, you lebih baik you guna you miss skill bagi kongsi perniagaan, because perniagaan akan buatkan kita ada wang, itu yang penting. So anda ada kedai, ingat, you kena kena ingat kita buat bisnes ini kita mesti kena macam kedai. Okay? Kedai maksud apa? Kita mesti kena ada stok. Kalau you tak ada stok, you susah mau niaga. Okay? Orang, because kita sudah ada 20 orang pelanggan. Takkan pelanggan mau beli satu, you mau tunggu. Mau beli dua, you mau tunggu. Kalau kita ada stok, kita 365 days, kita niaga. Kita tak takut bila cuti ke, bila center dah buka ke, siapa mau hantar produk. Kita tak perlu risau benda ini. Because kita niaga. Okay, ini sangat penting. Mesti kena ada stok. Dan ingat, memasarkan diri. Okay, you kena build branding, jenama you sendiri.
Okay? Bukan itu jenama produk. Kalau hari ini, you cakap produk, Sifu nak bagi tahu you, semua orang boleh jual produk forever. Bukan you seorang saja boleh jual. Okay? So, itu prospek mau beli dengan siapa? Itu yang penting. Biasanya prospek dia tengok apa? Dia tengok you punya branding. That's why kita kena build branding kita. Ha, bukan hanya itu jual produk, kita kena jual sendiri. Macam you kalau tak buat cleanai, you mau jual cleanai, orang tak ada yakin sama kamu. Kalau you adalah testimoni, you jual, you punya branding. Wah, dari dulu 100 kg, oh sekarang sudah 60 lebih kg. So you nampak lah, itu branding orang nampak, orang lebih yakin kepada kamu. Dan juga pengetahuan. Pada zaman ini ya, pengetahuan adalah yang paling penting. Okay? Semua benda orang boleh rampas. You punya harta orang rampas, you punya wang orang rampas. Tapi ilmu, pengetahuan you, orang tak boleh rampas. You letak you pergi mana-mana satu tempat baru, you masih boleh jadi jutawan dengan ilmu, dengan pengetahuan kamu. That's why you kena market yourself with your branding dan you punya knowledge. Okay, orang suka ikut orang yang ada pandai knowledge. Okay, so then terlibat secara konsisten. Okay, konsisten maksudnya 3, 7, 21. So you kena guna formula ini. 3 hari you kena contact you punya pelanggan. Sama ada dia sudah guna ke tidak. 7 hari you kena contact macam mana, apa kesan dia, apa reaction dia selepas guna produk. 20 hari, 21 hari kemudian you kena contact dia. Kenapa? Because you boleh minta repeat order. Jangan jual satu produk sampai you sudah hilang 1 tahun. 2 tahun orang pun tak jumpa you. Because you tak consistent engage. So ini sangat penting. Dan ini adalah fungsi jugalah follow up yang bagus. Okay, because follow yang bagus, dia akan senangkan kita upsell dan cross sell. You boleh panggil customer you tambah lagi. Dia punya amount yang minum, amount yang makan. Dan you boleh cross sell dari produk kesihatan, you boleh jual produk kecantikan. You boleh jual produk kegunaan harian. Semua you boleh cross sell. Semua produk forever bagus. Okay? Dan 100% service. Service yang paling penting. Bila you ada good service, you tengok kenapa orang boleh bina PNM 100cc. Setiap bulan PNM dia lebih 100cc. Contoh macam use. Kenapa dia punya PNN setiap bulan mesti more than 100cc? Because dia punya service 100%. Itu sebab dia punya customer berulang, repeat sales dahsyat. Sangat, oh, you tengok, you takut. Tiap-tiap bulan hanya ini repeat sales sudah 100 lebih cc. That's why you kena ikut ini. Ini habit, tabiat nombor 2. So, tabiat nombor 3, you mesti active 5cc. Bukan saja sendiri aktif. You kena ajar orang lain. Ajar downline kita pun juga aktif 5cc. Dan ini adalah kunci untuk membuka segala insentif di forever. Okay? So, Sifu untung. 1 tahun Sifu untung berjuta-juta. Pun Sifu buat 5cc saja. Aktif dengan 5cc. Dan Sifu ajar orang lain buat 5cc. Dan itu biarkan compound effect ini berlaku dalam rangkaian you. So you boleh layak apa? You boleh layak global rally, chairman bonus, EMR, semua you boleh layak dengan 5cc. Dan kita ada grade A dengan grade B. Grade A adalah orang yang boleh selesai 5cc sebelum 15 hari bulan. Okay? Ada yang buat A+. A+ itu 7 hari sudah settle 5cc. Dan grade B adalah mereka yang settle 5cc hujung bulan. Okay? Itu baru kita panggil FBO. Okay, yang untuk grade C maksudnya dia tak settle 5cc. Mungkin buat 1cc ke 2cc. Okay. Itu kita panggil customer saja. That's why kita kena set satu standard kepada downline kita supaya mereka semua jadi FBO yang layak. Bukan nama saja FBO. You kena jadi FBO yang layak. Maksudnya you ada active 5cc, 5cc dan you jadi 13% orang yang tertinggi. Yang untung wang dalam forever. Okay? Ini adalah tabiat nombor 3. So, tabiat nombor 4 adalah setiap bulan menaja. Every month, Sifu sudah cakap tadi, sistem hanya ada guna bila kita ada orang. Okay? Traffic light hanya guna bila ada kereta. Faham tak? Sama. Sistem ini guna because ada orang. That's why kita setiap bulan kena menaja. Termasuk pelanggan tadi, Sifu cakap 20 pelanggan tadi pun you kena menaja baru you dapat. You tak menaja, memang tak jadi. Okay? Dan sebagai partner, business partner, kita ada 5 line, 5 leader system. You kena bina 5 line.
titik muka line. Titik muka line. Lima. Lebar lima. Dan setiap line kena ada lima leaders. Ini yang kita nak bina. Itu sebab kita setiap bulan menaja. Bukan you menaja saja. You kena tolong daulah you menaja juga. Because you mau titik muka line. Faham tak? Okay? Dan you kena jadi attractive. Attractive maksudnya you sangat menarik. You kena sentiasa positif dan gembira. Because sekarang, okay, sekarang dekat luar, semua orang nak cari manusia, nak cari insan yang positif dan gembira. Baru mereka nak join. Betul tak? Kalau tengok muka you sentiasa negatif, sentiasa sedih, siapa nak join you? Betul tak? Orang tak nak join you. Okay? So, itu sangat penting. Okay? Itu sangat penting. So, then, beranikan diri. So, beranikan diri, maksudnya, you nak menaja, you kena berani. You kena bagi attack, bukan tunggu. Bukan tunggu dekat rumah, tunggu durian jatuh. Faham tak? Ini bisnes kita kena attack dan berani attack. Berani orang reject kita. Berani menghadapi cabaran. Berani kena penolakan. You kena berani. Okay? Dan bersikap sahih. Okay? Dan mengatakan yang sebenarnya dan bukan palsu. Ingatlah, kita kena sangat ikhlas, sangat jujur buat bisnes ini. Jangan overclaim ke apa, jangan. Okay? Dan you tak perlu cakap buat satu cerita yang palsu. Betul tak? Forever sudah hebat, memang hebat. You cakap betul-betul. Because kena sentiasa ingat, api. Kalau Cina cakap itu kertas tak boleh balut api. Faham tak? Because you balut api, itu kertas mesti bakar. Faham tak? Sama juga, kalau hari ini, you mau balut api, maksudnya you mau cakap yang tak betul. So, sekejap saja, kawan kita sudah nampak, itu kertas sudah bakar. Faham tak? That's why you kena buat ini, kena jaga ini tabiat. So, last kali. So, last kali, okay, kita kena usaha untuk memenuhi syarat untuk semua insentif. Kita mahu layak insentif. Pin, dia akan datang dengan sendiri. Okay? So, kita kena menetapkan maklumat setiap bulan. Every month. Bukan ini bulan saya sudah capai, next month sudah tak ada target. So, kita kena tetapkan maklumat setiap bulan. Dan setiap bulan, you kena bahagi kepada 4 minggu. Dan you kena buat target you ikut mingguan, bukan ikut bulan. Bukan ikut bulanan. Betul? Ikut mingguan. Contoh, you mahu 100 cc ini bulan. You kena bagi kepada 4 minggu. Setiap minggu 25 cc. So, setiap minggu, you ada closing. 25. You kena hit 4 kali 25 cc. Faham maksud saya? So, bila you ada 4 kali closing dalam 1 bulan, you mesti menang mereka semua yang 1 closing 1 bulan. Faham maksud saya? Itu cara bagaimana you boleh capai semua insentif dekat forever dalam masa yang singkat. Okay? Dan jika anda tidak mencapai pun, tapi anda masih menang. Kalau you ada goal setting setiap minggu, setiap bulan, walaupun you tak capai, you masih menang. Kenapa? Because you are on high target. You target sangat tinggi. Betul tak? Contoh, I mau fight 100 cc. I tak capai. Tapi I dapat buat 90 cc. You menang ke kalah? You masih menang. You faham tak? You untung banyak wang. You dapat 5 angka income. Nah, itu yang penting. So, sentiasa ingat, insentif itu adalah solid income. Pin, manager, jangan fikir manager, senior, soaring, supplier, diamond, itu bukan wang. Wang dia insentif. Wang dia adalah benda yang kita kena layak setiap bulan, setiap tahun. Nah, itu yang kita panggil insentif. Kita kena fight, tetapkan maklumat setiap bulan atas insentif. Okay? Dan you kena qualify for target. Macam target kita chairman bonus 1 tahun. You tak boleh tunggu 1 tahun baru you pergi kerja. You kena bagi dia setiap bulan. You kena bagi kepada setiap minggu. You kena kerja target ini setiap minggu. You cuba tengok. Sifu bagi tahu you. Okay? You akan capai you punya keputusan yang sangat cemerlang. Because orang lain tak buat, kita buat. So, Sifu harap hari ini 5 tabiat. Untuk orang yang berjaya di Forever, okay, semua anda ini, semua kena praktis, kena guna dan yang penting, kena ajar ke bawah. You kena make sure semua downline kamu ikut 5 tabiat ini.
So Sifu berdoa semua akan sama-sama menang dalam business forever. Okay? So hari ini Sifu thank you because you spend time with Sifu dekat Teppanyaki dan Sifu harap hari ini you banyak dapat take home value. Okay? Dan kita sekarang kita punya Teppanyaki sampai sini saja dan kita akhir dan dengan slogan kita. Boleh? Tiga kali boleh, slogan. Okay? Boleh, boleh. Okay? So boleh. Satu, dua, tiga. Yes. No limit. No limit. No limit. Yes. No limit. No limit. No limit. No limit. Yes. No limit. No limit. No limit. Thank you semua. Thank you.